panen pertama cabai merah di India ya teman-teman. Ini sangat langka sekali kayak gini. Panen telat kayak gini. Ini teman-teman coba. Ini teman-teman coba. Ya Allah, sampai pada merekah kayak gini. Udah jadi, ini simpel banget ya teman-teman. Ini cuma pakai cabai merah aja. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami, India Indonesian Family. Video kali ini kita mau panen cabai teman-teman. Jadi kebetulan di sebelah rumah itu, di samping rumah aku itu ada pohon cabai, udah banyak sekali buahnya, lebat. Ini tuh kayak harta karun ya teman-teman kalau di India. Soalnya di India itu jarang banget ada cabai merah. Biasanya itu cabai merah yang kering, nggak ada yang fresh gitu. Jadi ini kebetulan di samping rumah udah mulai banyak. Dan ini sebetulnya karena kita kelamaan pergi ke rumah yang di kampung, jadi kita tuh panennya udah telat, jadi udah pada kering-kering kayak gitu teman-teman. Daripada berlama-lama, langsung aja kita langsung ke kebun buat panen cabai merah ya teman-teman. Ini aku udah bawa basket ya teman-teman, buat ambilin ini pohon cabenya. Ini tuh lebat sekali teman-teman, tapi udah pada kering tuh. Di sini ada kemangi juga, di sini ada jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya juga lebat sekali, kemanginya juga banyak. Di sana jahe, ini pohon jahe. Di sana bayam, bayamnya juga banyak di sebelah sana, sama daun kari. Di sana ini kemanginya pada subur-subur. Ini cabe setannya teman-teman, tapi mati, nggak tahu kenapa kering, padahal ini lebat sekali. Ini di sini ada satu cabai hijau ini. Ini sekarang kita siap panen. Yuk dek, petiin dek. Ini aku dibantu sama adik. Yuk kita petik di sini. Nih. Udah pada kering teman-teman, jadi tuh kita telat sekali. Nih coba lihat, masya Allah banyak sekali teman-teman. Ini tuh termasuk langka sekali di India ya teman-teman. Kalau di India tuh kebanyakannya pada cabai kering. Jadi ini panen pertama kita cabai merah. Adek ayo bantuin deh sebelah sana deh, ini udah pada kering teman-teman. Telat kita ambilnya. Yang sebelah mana adek ambil? Ini aku ditemenin sama si bungsu. Diri kamu sih, udah mau hujan lagi. Hati-hati, bisa ambilnya nggak caranya? Pelan-pelan. Ini teman-teman, kita ambil sih. Ini harusnya tuh motongnya dari sini apa dari sini, kurang tahu saya. Pak. Panen pertama cabai merah di India teman-teman. Ini sangat langka sekali kayak gini. Ini lihat teman-teman, banyak sekali.
Nih, udah pada kering. Soalnya panennya terlalu Ayo, ketarik. Mbah, hati-hati sini. Aduh. Ini padahal cuma satu pohon, teman-teman, tapi lebat sekali. Adik sampai bingung ngambil yang mana. Satu pohon segini banyaknya. Ini kering, teman-teman, udah pada kering. Ini bijinya ditebar sini aja ya. Biar kami lagi. Ini teman-teman. Ini cabai merah. Katanya tuh lagi mahal ya, teman-teman. Ini nanti kita bisa bikin sambal. Karena pecinta sambal, teman-teman. Saya sama anak-anak. Kalau suami kurang begitu suka. Ini yang kering saya tanam gini aja. Ini teman-teman. Sini. Ini. Tuh, banyak sekali. Baru cuma satu pohon. Lebat sekali. Masya Allah, banyak sekali, teman-teman, cabenya kayak gini. Ini kalau dijual berapa nggak tahu. Mentok-mentok ya, teman-teman. Saya kurang begitu ini karena panen perdana, aku nggak tahu juga caranya panen. Saya harusnya tuh sama batangnya apa langsung ke cabenya, kurang tahu. Jadi ini yang kering aku ambil sekalian, teman-teman, karena kalau di India itu emang pakainya cabai kering. Ini nih pare, sebelah sini pare. Ya Allah, banyak sekali. Ini kelamaan kita di kampung, teman-teman. Ini panen telat kayak gini. Ini teman-teman coba. Ini teman-teman coba. Ya Allah, sampai pada merekah kayak gini. Sebelah sini deh. Ini teman-teman. Ini merah sekali. Kering semuanya. Ini coba. Ini teman-teman. Ini mantap nanti buat sambal, teman-teman. Terakhir ini hasilnya, teman-teman, banyak sekali. Jadi ini yang masih hijau aku biarin dulu, teman-teman, kadang soalnya mau yang hijau juga. Ini sekarang setelah dipanen, ini yang kering biarin, biar tumbuh lagi. Ini hasil panen cabai merah
perdana kami dari kebun sendiri, hasilnya segini teman-teman. Jadi hasil cabai, hasil panen cabainya teman-teman, akan aku masak buat kari ini. Ini udah ada minyak yang aku panasin, aku tambahin biji sawi, aku tambahin cabai merah hasil panen tadi, sedikit kunyit bubuk, ini asafoetida, sedikit garam. Aku tambahin daun kari. Aku masukkan sayur yang udah direbus. Ini karinya udah jadi. Ini simpel banget ya teman-teman. Ini cuma pakai cabai merah aja. Teman-teman, sampai di sini dulu video panen kita kali ini. Jadi ini adalah panen cabai merah pertama kami setelah kami pindah di rumah yang baru, dari rumah yang lama ya teman-teman. Ini ada di samping rumah. Jadi tadi langsung kita masak makanan khas India. Kalau di sini disebutnya poriel atau kari ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah mengikuti video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video.